Menurut pengalaman, seringkali terjadi bahawa seseorang yang mengambil kemanfaatan daripada musuh yang cerdik pandai dan berakal sihat itu bahkan dapat memberikan peringatan mengenai cela dan aib yang ada pada diri kita sendiri. Siapa-siapa yang pandai bijak, dia akan ambil manfaat. Daripada kata musuh dia dengar, dia boleh baiki. Dengar je dia baiki. Ini baru kita tahu keaipan diri kita. Jauh lebih banyak daripada kemanfaatan yang diperolehi oleh kawan-kawan yang hanya berpura-pura. Lebih daripada manfaat daripada kita sibuk dengan kawan-kawan yang berpura-pura je. Gemar mengeluarkan kata-kata pujian. Lebih baik daripada kita duduk dengan kawan-kawan yang suka memuji kita. Lagi suka bermerah bibir. Merah bibir ni maknanya manis di bibir. Manis di mulut. Orang Melayu kita panggil, dia kata, menanam tebu di bibir, di tepi bibir. Nak sebutnya manis je. Sedap je pada diri dia. Sebut dalam keadaan bermerah bibir, sedangkan yang diucapkan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia sebut. Pandai dia. Orang yang memuji-memuji, pandai puji-puji orang, kadang-kadang ada kita ni kena puji sikit terpesona terus. Kita kena sikit je. Orang kata, nampak lawa hari ni, misal contoh. Dah mula. Mengembang je kita ni. Dah mula tu, tak makan pun tak apa tu. Kalau kena puji tu, kena puji sikit pada diri kita. Misalnya, agar mendapat pangkat. Orang yang nak dapat pangkat. Ataupun harta. Ataupun apa saja yang menjadi idam-idamannya. Ni, yang menyebabkan ada benda yang lain yang dia nak. Mana-mana orang yang kadang-kadang kita sebut dia tak kenal pun kita. Dia tak kenal pun kita. Dia datang berjumpa dengan kita. Dia sebut ada kita. Ustaz, dia kata, "Ustaz, saya ni memang peminat ustaz lah," misal contoh. "Saya ni memang dengar kuliah ustaz, di mana-mana pun saya minat ustaz." Saya ni dia sebut dia puji kita. Kita pun rasa hebat je. Naik je kita. "Ustaz, boleh datang ceramah surau saya tak?" dia sebut. Yang tu je dia nak sebut. Anak tanya balik, "Dengar ceramah kat mana?" "Allah, saya banyak dengar ceramah ustaz." "Kat mana dengar ceramah?" "Dalam radio." Dia sebut. Kita tanya, "Radio bila kau dengar?" "Allah, radio adalah setiap hari tiap Jumaat ke?" dia sebut. Dia tak dengar ni. Pandai tu nak kelentong tu, kita sebut. Dia sebut, "Radio apa dia yang dengar?" kita tanya balik. "Alah, radio Selangor," misal contoh. Dia sebut. Padahal ada tu, dia nak kelentong. Ni kadang-kadang orang. Macam-macam cara. Dia tak kenal, kadang-kadang tak kenal pun kita. Tapi oleh kerana dia keperluan, dia terpaksa dia buat. Ni untuk dia nak dapatkan sesuatu daripada kita. Macam-macam cara orang. Yang hantar mesej. Ada lebih kurang 5-6 kali dia hantar mesej. "Ustaz, ustaz ni baik, ustaz ni begini, ustaz. Begini, macam-macam gaya. Saya dengar ustaz ni memang rajin tolong orang begini-begini." Lama-lama, 5-6 kali. Kali yang ketujuh, yang ke-8 dia hantar mesej. Kita tak jawab langsung. "Ustaz, nak pinjam duit RM2,000 dia sebut. Nak pinjam duit rupa-rupanya. Dia ingat ke kita ni bank dia. Dia nampak. Tapi dia puji dulu. Puji dulu. Ni benda-benda demikian. Kadang-kadang kita tak kenal pun datang daripada mana? Daripada Seremban. Jauhnya. Datang daripada mana ni kita tanya? Dia sebut duit tinggal RM2 lagi duit. Duit tinggal RM2 lagi. Dia sebut, "Saya susah nak beli susu anak, nak beli itu, nak beli ini." "Kat mana ni?" "Johor Bahru. Tinggal kat Johor Bahru." "Saya ustaz begini. Dia sebut cerita dia. Macam-macam gaya orang. Kita telefon kawan kita kat Johor Bahru. Pergi tengok rumah ni, dia betul ke? Ambil nombor telefon dia tu. Dia kata, "Tak boleh, jangan datang, jangan jumpa." Dia tipu lah tu. Dia nak tipu. Sahabat-sahabat kena ramai yang kena demikian. Dia minta kadang-kadang, dia minta tak banyak. Minta pinjam RM100 je. RM100 je. "Saya dah tak ada dah. Saya memerlukan sangat bantuan. Siap bagi nombor akaun bank dia." Ni. Benda-benda demikian terjadi. Orang dia nak pada harta benda atau apa saja yang menjadi idam-idamannya, dia puji dulu.
apa yang dilontarkan oleh lidahnya dalam memuji itu hanyalah bohong semata-mata. Yang dia puji tadi bohong je. Ada pun. Dia banyak dia puji-pujian tadi pembohongan yang dimaniskan pada mulut dia. Padahal yang sebenarnya merupakan celah kita iaitu tutup rapat-rapat. Ha ni. Semalam ada daripada Sabah tak silap. Seorang perempuan. Dia kata, "Ustaz, saya ni nak kahwin dengan seorang lelaki yang tahun depan nak kahwinnya, tahun depan. Tapi lelaki ni duk paksa saya minta supaya saya ni tolong tepati janji. Tolong buat sesuatu yang memang boleh dipercayai untuk nak kahwin akan datang." Anak kata dia minta apa? Anak tanya, dia minta apa? Entah dia tahu dia minta apa. Nak minta duit ke apa? Anak tanya. Tak. Dia kata bukan tak nak duit je. Nak jumpa dulu. Anak kata jangan jumpa. Nak buat khianat lah tu anak sebut. Ada benda lah tu dia nak buat khianat. Nak jumpa, nak suruh tunjuk dulu bukti yang dia ni akan kahwin pada tahun akan datang. Ha, jangan jumpa anak kata. Dia nak ambil kesempatan lah tu. Nak buat khianat. Tapi dia cakap elok ustaz. Dia cakap lemah lembut. Dia cakap betul ustaz. Anak kata apa lagi nak berjanji? Dah bertunang-tunang dah elok dah. Nak janji apa lagi? Nak percaya apa lagi? Kalau tak percaya pada pertunangan. Nak kamu nak suruh serah badan kamu dahulu untuk membuktikan kamu akan kahwin tahun depan dengan dia. Begitu cara. Tengok bagaimana jahat dan liciknya mereka. Itu cara yang dilakukan. Ada macam-macam perancangan yang dibuat oleh syaitan ini untuk nak buat khianat pada seorang.